Jatuh cinta pada pandangan pertama. Wuh, kayak lagu dangdut ya. Mbak Triani, Triani, panggilan siapa? Hah? Yayu, oke Mbak Yayu. Ini dudai siapa sak-sake jare ini. Mbak Tri, umurnya berapa? 26, ya. Pertanyaan saya, ini berkaitan dengan kesiapan ya Pak ya. Ini berkaitan dengan kesiapan. Kenalin nang endi? Lho kuwi sing penting. Lho iki sing paling penting sih. Kenalin nang endi? Teng pabrik. Hah? Ya. Yeah. Cilok ya iki. Heeh ta. Heeh. Sing nembak kowe sik apa dhek? Saya, Pak. Alah, sik. Kenapa kamu tertarik sama calonmu ini? Suka, Pak. Hah? Suka. Suka ora mungkin lho. Cinta iku duwene ekspresine, cinta omeng suka tok lho. Ndak tertarik pertamanya gimana? Apa pas makan, apa pas senggolan, apa piye? Ketemuan pertama, Pak. Hah? Ketemuan pertama. Hah? Ketemuan pertama. Pertemuan pertama. Ini yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Wuh, kayak lagu dangdut ya. Terus pas ketemu pertama, kamu langsung nembak gitu. Eh, I love you, gitu. Ngajak kenalan, Pak. Ah, ngajak kenalan. Kowe ngomongnya piye dhisik? Lupa, Pak. Ah, lupa. Terus kamu ditembak kapan waktu itu? Ya ditembak gitu, I love you. Oh, nah. Tidak kenalan kok, Pak. Hah? Namanya tidak kenalan. Tidak kenalan, kok. PDKT, ngoten. PDKT, ngono. Terus langsung anu, langsung rabi, ngono. Mboten, pun dangguan itu, Pak. Lho, pacarannya pirang tahun? Sekitar 5 tahunan. 5 tahun? Okay. Oh 5 tahun. Saya okay. Sampai umurnya piro? 26. Ya. Okay. Wis pas ngono. Wis pas, Pak, pas. Rodo rodo tua nang Boyolali ya repot ya. Nggih. Kapan mau nikah? Bulan besok. Bulan besok. Okay. Ora enek, Mbak. Ora enek dolan kalender iku ora enek. Desember, besok. Januari, bulan besok ora enek. Tahun besok, Pak. Wis wong tuane wis setuju. Penyakitmu apa? Selain gudik karo panu. Enggak punya uang. Enggak punya uang. Anemia. HB-ne wis tau dites? Normal. Normal. Oke. Okay. Bro ngerokok ora, Bro? Hah? Iya. Ngerti ra nek ngerokok iki jane bahaya untuk kehamilan ini ngerti ra? Umpama kowe dikon ya berhenti merokok sebentar nih umpama lho ya aku ora maksa lho. Engko sing maksa Pak Bupati. Oke ndak untuk kesehatan calon bayimu. Lih, investasi, oke, Bro. Oke enggak? Oke. Tenane lho. Lumayan rasa teguk rokok. 3 bulan tok. Nggih, Pak. Baru kuwi rasa ngerokok sak teruse, oke? Ya. Ya ya iki soal pilihan. Aku dhisik yo ngerokok. Aku mandeng rokok rambutnya putih. Oke, okay. Kowe setuju bojomu ngerokok apa ora? Mboten. Hah? Kenang apa? Kan merusak kesehatan, Pak. Burung ora kowe, bojomu sing love karo kowe kok dielekke ngono. Jadi kowe tetap arep ngerokok apa ora menurut permintaan calon istrimu tercinta? Insyaallah, Pak. Hah? Insyaallah. Insyaallah apa? Tidak merokok. Tidak merokok. Ini disekseni lho iki. Sekseni lho. Insyaallah, yeah. Pak. Merokok sedina pirang bungkus? Pirang bungkus, Pak. Setengah bungkus. Ini penampilanmu ra boros soal rokok kita gitu, iki. Gitu. Ya, oke, okay. Sudah siap diperiksa. Ya. Ngerti ra LC Mil ya, apa? Enggak tahu, Pak. Ngerti enggak? Enggak tahu. Lah ra tahu dikai kaos gelem lho calon menantu idaman. Calon menantu idaman LC Mil belum tahu. Oke. Okay. Tapi sampean diundang ke sini mau apa sudah tahu? Apa katanya? Mau pemeriksaan pranikah niku. Oh, pemeriksaan pranikah. Yeah. Sudah tahu yang mau diperiksa apa? Belum tahu. Oh, belum tahu juga. Kira-kira dalam pikiranmu mau diperiksa apa? Surat-surat, utangmu, oh, persiapan nikah, foto prewed? Enggak. Oh, enggak. Kesehatan. Oh, kesehatan. Yeah. Oh, udah tahu. Kira-kira bahaya untuk perempuan kalau hamil itu kira-kira apa? Bahayanya apa, wey? Bahaya. Ya kira, iya, kan ono bahaya nih. Sakit toh, Pak? Bahayanya sakit. Sakit. Pas melahirkan. Oh, pas melahirkan. Enggak, kalau mau hamil, kira-kira yang mesti perempuan ketahui agar pada saat hamil itu kandungannya sehat. Kira-kira apa? Pernah tahu, enggak tahu, belum tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu.
Kamu termasuk orang yang kekurangan darah enggak? Anemia. Kayaknya iya. Kayaknya iya ya. Ketok pucet tok kowe. Antara kekurangan darah karo belum sarapan mesti podo ya. Ya, oke, sekarang udah siap ya. Kok diperiksa ya. Kalau menurutmu, ini pendapat ini. Kalau menurutmu berdua, kalau mau nikah diperiksa dulu itu oke apa tidak oke? Oke, Pak. Kenapa oke? Ya kan biar ini. Kesehatan kita. Hah? Biar tahu kesehatan badan kita. Yeah, top tenan ini. Lu kan orang untuk salaman, ya. Oke, wong tuamu wis setuju. Wong tuamu wis setuju. Oke. Elak tenan. Wis gak diperiksa? Periksane teng pundi? Untuk pos pemeriksaan di sebelah sana, Pak Ganjar mohon izin. Kita bisa lurus kembali okay. Ke meja yang sudah tersedia. Yeah. Kita lihat bersama di sebelah sana sudah ada